Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ramadan. Kita kedatangan tamu istimewa dengan Om siapa Om? Om Suki. Om Suki. Jadi panggilan Om Suki ya. Iya. Oke. Alhamdulillah kita akan sharing-sharing Om ya. Iya. Ini Om Suki ini udah lama juga di Darbar Online dan bergabung di grup GP4 Om ya. GP4, GP5, GP1. Oke. Udah lama ikut Gokar atau Grab Om? Atau dua-duanya? Satu Gokar aja. Oh, cuma Gokar, luar biasa. Ini apa fans setia Gokar. Boleh cerita sedikit Om, tanggal apa? Kapan mulai bergabung di Gokar? Cuma tanggalnya udah lupa sih ada. Enggak salah bulan 11 2017. Bulan 11 2017. Yeah. Sambil makan es krim Om ya. Iya. Es krim lu enak. Boleh. Itu es krim durian ya Om, buat sendiri. Iya, yeah. Enak. Ayo merapat ini. Es krim Ramadan. Jadi selain Rapper Online ada kegiatan lain Om? Kalau sekarang enggak ada loh. Enggak ada lagi Om ya. Ya kalau dulu ada kerja kan. Sekarang fokus Gokar aja, kalau ada yang renta kurang luar kota bisa gitu. Biasanya nih Om, kalau rental itu berapa yang paling banyak dapatnya Om? Apakah per bulan atau per hari atau sekali rental? Selama Om jadi driver on, apalah driver online gitu. Pernah kemarin seminggu rental satu itu. Minggu? Iya, keluar kota lah. Keluar kota? Ya, per harinya itu 450. Satu hari 450? Iya, berarti minyak yang rentalnya yang apa? Minyak dia yang bayar ya. Itu kemana itu? Ke keliling Dumai, Bangkinang. Dumai, Bangkinang, Teluk Kuantan. Berarti Ke Rengat. Ya. Ke Rengat, wow. Asik juga Om ya. Ibaratnya jalan-jalan dibayar Om ya jadi. Iya. Oke, satu minggu satu hari 450 berarti lebih kurang 3 juta Om ya? Iya, lebih kurang 3 juta ya. Tapi bensin dia yang nanggung ya. Berarti kita bersih 450, ya. Makan penginapan dia yang nanggung customer-nya. Itu kawan-kawan. Jadi driver online itu apa namanya itu? Harus fleksibel Om ya. Iya, iya, iya. Jadi harus jangan fokus di Gokar aja. Iya, harus berpikir cerdas gitu. Jadi luar biasa, jangan sepele dengan kondisi saat ini kita bisa dapat penghasilan lebih Om ya. Oke. Biasanya dapat tamunya gimana tuh Om? Apakah pelanggan lama atau Gokar atau emang ada tamu langganan? Kalau saya udah lama langganan sama yang apa nih? Udah setahun lebih. Setahun lebih. Orang ya. Orang Riau atau orang luar Riau? Luar Riau, Jakarta. Luar Riau, Jakarta. Oh, berarti setiap kunjungan dia siap dia mau ke Pekanbaru dia di telepon saya. Oh, telepon. Ya. Itu rutin ya, Om? Tiap bulan atau dua bulan sekali atau ada apa namanya itu? Rutenya? Enggak juga tuh. Kadang-kadang dalam sebulan tuh ada dua kali. Wow, sebulan dua kali. Iya, tapi kadang-kadang enggak juga per minggu, dia kadang-kadang 3 hari selesai kerja kan. Oh. Tergantung banyak kerjanya Om. Iya, kan? iya. Kalau antar jemput naik sekolah masih ada Om? Gimana? Ada customer pelanggan yang jemput anak sekolah? Oh, enggak. Enggak ada ya. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Oke. Atau Om bisa ngasih tips nih sama teman-teman bagaimana kan kondisi sekarang kan banyak yang lemas semangat nih Om sekarang nih kawan-kawan. Atau Om ada tips bagaimana kawan-kawan tetap semangat? Atau sharing dulu. Caranya kalau dapat penumpang keluar kota tuh tanya dia berapa lama di sini kan. Terus kalau bisa apa kalau dia mau keluar kota sama saya aja gitu. Oke, teman-teman. Jadi kita sebagai dapat online dituntut biar aktif ya Om ya. Jadi jangan diam aja ketika bawa mobil dapat penumpang, kita harus proaktif banyak bertanya kepada penumpang. Iya, betul. Apakah dia
berapa hari di Pekanbaru, ya. Terus apa aja kegiatannya, terus kita bisa menawarkan jasa kita ya Om, betul, ya. Betul, betul, betul. Jadi dengan begitu kita bisa silaturahim juga sama pelanggan kita. Nah, atau ada tips lain Om, atau pesan-pesan kepada teman-teman? Pesan-pesan cuma itulah, kita jangan sombong sama pelanggan. Apalagi orang luar dari luar daerah kan, dia tidak perhitungan. Orang biasanya orang luar daerah itu tidak perhitungan, tidak kasih itu. Pernah saya ongkos 14.050 dikasih. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini ada tips dari Om ini ya. Jadi teman-teman, kita harus lebih ramah Om ya, lebih ramah, melayani dengan sepenuh hati. Dan Om ini sudah membuktikan ongkos 14.050 dibayar Rp50.000, luar biasa, dengan modal pelayanan yang maksimal Om ya. Oke, ada mau disampaikan lagi Om sama teman-teman Om? Nggak ada. Oke, itu aja. Jadi ingat pesan ini, selalu melayani dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.